Islam Pramuka. Saya Rosalia Latifa dari Pangkalan SMP Pesantren Modern At-Taqwa. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa kegiatan di masa pandemi seperti ini. Siapa bilang di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pramuka seperti biasanya? Sekarang yuk kita lihat beberapa kegiatan pramuka di Pangkalan SMP Pesantren Modern At-Taqwa. Oleh Sekolah Pesantren Modern At-Taqwa berupa PBB. Apa sih itu PBB? PBB adalah peraturan baris berbaris. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya dapat menumbuhkan rasa patriotisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ya, kegiatan pramuka di Sekolah Pesantren Modern At-Taqwa selain PBB yaitu semapur. Apa itu semapur? Semapur adalah formasi atau gerakan yang melambangkan sebuah kode, isyarat, angka atau huruf untuk mengungkapkan sebuah kalimat atau kata. Dari semapur terdapat kegiatan sandi morse. Apa itu sandi morse? Yaitu kegiatan menggunakan peluit atau senter untuk melambangkan sebuah kode. Beberapa kegiatan pramuka yang dilakukan oleh Pangkalan SMP Pesantren Modern At-Taqwa di masa pandemi seperti ini. Selain materi, ada juga kerja-kerja seru lainnya. Sekian dari Pangkalan SMP Pesantren Modern At-Taqwa, saya Rosalia Latifa, salam pramuka.